Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kembali diberi waktu untuk menyampaikan ulasan perkutu pemerhati SPC Ngawi ini. Dan kepada sobat yang mengikuti tayangan ini, saya mohon untuk menyimak dari awal hingga selesai agar dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Perkutut asli hutan Jawa dalam tayangan ini disebut kelompok jenis nama Wilis Ireng, Pertua Khusus, Katuranggan, Pedaringan Kebak. Ciri-ciri dimaksud BPL jenis ini secara umum dan ciri yang ia miliki yaitu: ciri secara umum sebagai berikut. Wilis Ireng adalah sebutan kelompok atau jenis perkutut lokal asli hutan Jawa berdasarkan bentuk dan karakternya. Bentuk wilis secara fisik terdapat di kepala seperti burung belibis, diperkuat paruhnya yang panjang, ujung melengkung, dan sebagian ujung melengkung sedikit ataupun melengkung lebih panjang. Jenis kelompok wilis ini dibagi menjadi 5 kelompok, diantaranya 1. Wilis Ireng, 2. Wilis Putih, 3. Wilis Abang, 4. Wilis Kuning, 5. Wilis Biasa atau dengan ciri bulu kepala abu-abu biru kehijauan. Ciri-ciri wilis lainnya diperkuat pula dengan bola mata hitam. Untuk paruh wilis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Paruh wilis biasa, 2. Paruh tumbak kesatrian seperti BBL ini, dan 3. Paruh tumbak cucukan atau yang ujung melengkung, sangat melengkung panjang. Sebutan paruh tersebut secara umum disebut katuranggan. Sedangkan ciri katuranggan wilis ditandai khusus dan bukan disebut jenis atau kelompok wilis itu sendiri. Saya ulangi, sedangkan ciri yang disebut katuranggan wilis ada tanda khusus dan bukan disebut jenis atau kelompok wilis ini. Artinya, katuranggan wilis khusus itu dapat terdapat di semua jenis perkutut umum lainnya. Untuk bentuk kepala jenis kelompok wilis ini secara umum, ukuran sedang tidak besar, diamati layaknya seperti burung belibis, dan postur badannya juga sebagian serupa seperti burung tersebut. Ciri khusus wilis ireng ini adalah ia memiliki bola mata hitam yang cukup tajam, disertai bulu kepala semu kehitaman dan atau bulu di seluruh tubuhnya semu kehitaman, kecuali warna sisik, sebagian tetap seperti umumnya. Secara filosofi kanugrahan,
Ninus Ireng ini mendapatkan restu dari Sang Hyang Bathara Wisnu dan Sang Hyang Bathara Brahma, dan ia pun mendapat kemuliaan restu dari Sang Hyang Bathara Siwa. Diperkuat dengan ciri bola mata hitam dan paruh kesatriaan tersebut adalah wujud dari pelambangnya. Kanugrahan ini adalah simbol pancaran energi atau aura positif kehidupan. Jenis perkutut ini tentu baik dipelihara secara umum dan tidak memilih. Perkutut Ninus Ireng ini secara ciri lahir memiliki tanda khusus berupa ules atau liris disebut perdaringan kebak. Ciri ini adalah wujud kuasa atau keistimewaannya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala, dan tanpa ada sedikit tanda garis di perkutut ini. Maka tanda ini oleh leluhur diyakini sangat bertuah kerejekian dan kewibawaan. Sedangkan ciri umum Ninus itu sendiri bertuah perlindungan serta mempermudah suatu permohonan doa bagi pemeliharanya. Dan sedikit saya menceritakan apa yang disebut ules atau liris perdaringan kebak seperti perkutut ini, yaitu tampak ules yang tersambung di perkutut ini dari leher hingga melebihi batas pangkal lehernya, maka disebut perdaringan kebak. Jika ules atau liris tersebut sebatas di lehernya disebut kalung tempuk. Dan jika separuh badannya terdapat liris disebut sekor kebak, penoko wungu dan sebagainya. Dan jika liris atau ules itu full sampai ke bawah disebut berbeda pula namanya. Tetapi untuk nama ini belum saya sebut sebelum ada objek yang diajukan dan merupakan privasi channel FBC. Saya ulangi, untuk semua jenis tanda ules atau liris tersebut sangat bertuah kerejekian. BBL ini dari masa ke masa sangat diminati oleh semua pemerhati perkutut lokal hutan. Selain bertuah mistis, dikarenakan cukup unik dan langka tersebut. Tentu untuk mahar jenis perkutut ini terbilang bernilai menengah, senilai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Melihat keunikan tua dan mistis disertai keturangan khusus yang mendukung perkutut tersebut. Demikian singkat ulasan jenis atau kelompok perkutut Ninus Ireng bertuah perdaringan kebak ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sobat pemerhati SPC Nusantara yang mengikuti dari awalnya selesai. Dan sudah waktu saya undur pamit atau undur diri. Jika ada salah ucap atau salah kata, saya memohon maaf, dan sekiranya sobat pemerhati sudi memaafkannya. Saya secara pribadi beserta tim SPC Nusantara saat ini mengatakan sangat ikut prihatin melihat situasi kondisi era ini telah mengalami banyak ujian serta cobaan hidup. Karena secara hakikat era ini sudah memasuki awal fase perubahan dimaksud oleh wasiat leluhur tersebut. Tip dari saya, perbanyak amal soleh perbuatan serta selalu berserah diri agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Atas nama tim SPJ, saya sangat berterima kasih kepada semua sobat pemerhati dimanapun Anda berada yang telah setia mengikuti ulasan dari awalnya selesai. Dan terima kasih atas semua dukungan untuk channel ini sebagai wujud channel saluran budaya leluhur Bani Jawi Wetan. Akhir kata, semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadi bagian dari amal perbuatan baik kita. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan wujud anugerah hidayahnya
diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala bala musibah hidup. Amin. Untuk sobat yang memiliki BBL ingin dipertanyakan, saya persilahkan sobat mengirimkan video beserta ciri fisiknya untuk saya amati melalui nomor yang sudah saya sediakan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam agung sejahtera. Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Ki Satria.